Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wal layali ashr wash shafi'i wal watr wal layli idza yasr. Al fi dhalika qasamun li dhil. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ad. Yawma zadil imaa. Allazi lam yukhlaq mithluha fil bilad. Wa samud allazina jabu sakhra bil wad. Wa fil ardi zil amtar. Ini ke 11 Al-Wazina Tau Kau Filbilad Fa'aksaru Fiyakal Fasad Fasabba alaihim Rabbuka Sawta Azab Inna Rabbaka Rabbil Milsad وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ Kalla balak tukulimun al-yatim Wala taha akdun ala tu'amil miskin Wa ta'kulun at-tulosa akhlam Wa tuhibdun al-mala bajam Surat Al-Ikhlas ini artinya apa, Kak? Memurnikan keesaan Allah. Suratnya surat dari diturunkan di Makkiyah. Berapa ayat, sayang? 4 ayat. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, artinya katakanlah dia Allah yang Maha Esa. Coba. Katakanlah Allah yang Maha Esa. Oke. Kalimat yang kedua apa, Kak? Allah Samad. Artinya aku adalah tempat meminta segala sesuatu. Aku adalah tempat meminta sesuatu. Segala sesuatu. Yang ketiga apa, ayat yang ketiga? Artinya Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Jadi enggak ada mama, enggak ada bapak. Itu Allah. Allah itu tidak beranak. Coba. Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Jadi enggak ada ayah, enggak ada ibu, dia satu. Hanya tunggal esa, enggak ada siapapun. Oke. Kemudian kalimat yang keempat. Ayat keempat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Iya, artinya dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Dia itu artinya Allah. Coba. Apa? Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Dia ini artinya Allah. Berarti enggak ada yang sekuat Allah, semaha besar Allah, itu hanya Allah satu-satunya. Oke, jadi ayat Al-Ikhlas ini memurnikan keesaan Allah tentang kehebatan Allah. Allah tertunggal, ya? Pahami? Sadaqallahul Azim.